few moments later. Balik lagi nih sama Indra. Setelah sekian beberapa hari lalu kita main battle bareng. Battle apain kita? Battle magic dong. Apalagi? Wih, battle magic. Keahlian gua itu. Wih. Oke, kita flashback lagi, kita review lagi. Jadi beberapa waktu lalu kita main bareng, battle bareng, dan kita ngadain polling, ya kan? Kita bikin polling di Insta Story. Ya, walaupun menangnya beda-beda tipis, tapi lumayan lah, yang kalah dapat hukuman. Mungkin kalau kurang jelas bisa lu jelasin lagi sedikit. Lu makan apa itu sebenarnya? Yang hukuman kali ini gara-gara gua kalah, emang terpaksa nih ya, gua harus tantangannya kita makan mie sedap Korean spicy soup tapi cabenya 4. Kemudian ada satu voters yang jadi voters pilihan. Yup. Ada yang istilahnya kita pilih secara acak ya Wan ya. Iya benar banget. Jadi voters yang beruntung. Selamat buat Ed Semut Hitam Project, khususnya temen gue Wan. Dia soalnya sebenarnya temen gue dari SD Wan. Temen gue dari SD, dari SMP, terus ke SMA juga. Dia satu sekolah terus sama gue. Dan selanjutnya kita mau ngapain lagi? Ya kalau lu masih berani kita adu battle magic lagi lah Wan. Waduh, ditantangin. boleh, siapa takut. Tantangannya apa, main apa nih kita? Gua sih ini lagi kebetulan gua lagi senang-senangnya nyelengin koin Wan. Nah biar tambah berguna kita adu battle koin aja Wan kalau berani. Untuk yang selanjutnya mungkin kita bikin sistemnya mirip kayak yang kemarin, ada polling lewat Instagram Story. Pollingnya berlangsung selama 24 jam setelah Insta Story itu udah kita buat. Dan nanti penentuan pemenangnya adalah jika ada salah satu di antara kita yang punya nilai voting tinggi dengan selisih sekitar berapa persen ya? 20% gimana? 20? Ya. Iya boleh juga 20. Oke, berarti misalnya lu dapat 80%, gua 20%, berarti gua kalah. Iya, jelas emang lu kalah bakalan lawan. Tapi kalau selisihnya enggak sampai 20%, tandanya lu enggak menang, gua enggak kalah. Gitu juga sebaliknya. Tapi kita berdua harus sama lakuin hukumannya gimana? Ya, kita bakal nanggung hukumannya berdua. Kita bakal nanggung ya. Yang kemarin udah nge-vote, jangan lupa besok ajak teman-temannya juga. Kali aja bisa jadi voter beruntung juga. Karena hadiahnya ini bukan kaleng-kaleng, Wan. Ada pesan lagi dari lo? Ya, pesan terakhir sih, yang kemarin-kemarin voters yang nge-vote lu, jangan lupa pindah nge-vote gua, itu aja, Wan. Itu jahat tuh namanya.